hari Sabtu apa ya? Hari Sabtu kemarin patroli kita dari PSDKB ada menangkap karena mereka masuk ke wilayah kita jauh ya, masuknya berani sekali. 5 kapal menangkap ikan khusus, tapi khusus cumi-cumi ini. Mereka tahu pada saat ini di Natuna itu musim cumi keluar, mereka nangkap cumi. Tadi saya lihat makanya banyak penuh, nanti bisa dilihat ya, ada sebagian yang dikeringkan karena yang kering itu lebih mahal jauh lebih mahal dari yang basah. Dari persediaan esnya kita lihat itu mereka mau beroperasi sekitar 2 bulan, 1 bulan lagi. Paling cepat itu 1 bulan, 2 bulan. Jadi mereka 2 bulan di laut, palka-palkanya setelah penuh semua, baru mereka pulang. Biasanya, nah ini PR bagi kami, utang kami, dan kami berjanji, bukan untuk menangkap, berjanji semaksimal mungkin. Ini nggak mungkin, mereka pasti ada trapper. Trapper itu ada kapal penampungnya. Jadi mereka kapal penangkap, biasanya 15 kapal penangkap, 10 trapper. Biasanya di apa? Supply. Dari kapal besar itu persediaan diturunkan, nanti dari kapal kecil hasilnya naik ke trapper. Itu kalau jaring rusak diganti, pokoknya itu kapal logistik. Nah, kami khawatir mereka kapal logistiknya itu di daerah mereka, jadi kita nggak bisa masuk. Biasanya itu, ya mudah-mudahan lah, sekali waktu sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu jatuh jua ya, mudah-mudahan mereka masuk kita tangkap. Ini kapal kami yang awal langsung balik ke Natuna, semuanya, dan ada beberapa tempat lain yang rawan. Rawan berpotensi untuk terjadi pencurian ikan. Mungkin ada yang ditanya, silakan. Pak, ini selama 2020 dan 2021 sudah berapa total kapal asing yang ditangkap oleh? Kapal banget ini. Tahun 2020 100 kapal, 100 satu tahun. Untuk tahun 2021 atau 100 hari lebih dua. Kinerja kementerian kami, menteri kami ya, menteri yang baru. Itu ditangkap 72, 12 kapal asing. Selama 2020? Ya, sampai bulan April ini. Oh gitu. Nah, Pak, ini modus operandinya seperti apa? Apakah masih kayak modus yang lama atau ada modus yang baru yang mereka? Yang baru sekarang, mereka biasanya ngumpul. Kalau sekarang menyebar. Nyebar. Jadi, kalau mereka berharap kalau kita ngejar satu, yang satu bisa lari gitu. Kalau dulu biasanya ada yang beriringan satu kelompok, sekarang enggak, mereka terpecah-pecah. Jadi lebih menguras tenaga para petugas dalam mengejar ya. Ada juga yang lolos karena jauh. Kalau dulu enggak, satu kelompok gitu mereka itu. Gampang ininya, apa namanya, gerbeknya lah ya. Nah, kalau sekarang berjauhan, itu modus mereka. Dan mereka sangat tipis, tipis sekali dengan perbatasan. Jadi kalau kita tidak jeli, nanti mereka, karena mereka ini kadang dikawal sama Coast Guard-nya. Nah, seolah-olah ini wilayah dia gitu. Sangat tipis di daerah green up, apa, green area-nya. Pak, ini mereka sempat ada perlawanan atau tidak? Biasanya nabrak, ada yang dinabrak, ada yang nabrak. Nanti di videonya ya, ada yang nabrak itu. Mereka berusaha, yang sepertama nabrak. Yang kedua, waktu terjadi pengejaran, mereka berusaha merusak propeller kita. Itu mereka kalau dikejar, pasang tali jaring dengan berharap propellernya apa, tersangkut. Mutar, terus kita nggak bisa ngejar. Itu biasa itu. Lalu Pak, apa yang membuat mereka tidak pernah jerah untuk mencuri ikan di perairan kita? Yang pasti satu, keuntungannya besar. Itu. Yang kedua, luar biasa kaya. Potensi ikan di tempat kita. Nah itu, jadi mereka bukan nyerah, selalu tertarik buat di daerah Indonesia. Yang ketiga, nelayan kita
kalau mau jujur, kemampuannya jauh di bawah mereka. Mereka berani di lautan lepas itu dengan kapal sebesar ini. Nah, kalau yang kita kurang. Dan kita berharap, tolong nih, tolong digarisbawahi untuk wartawan. Kami berharap nanti ikrahnya kapal ini diserahkan ke nelayan Indonesia gitu. Ikrahnya mungkin disita untuk negara, lalu kita manfaatkan, kita serahkan ke nelayan. Karena ini kapal canggih nih, walaupun gini-gini luar biasa kuat ini, segala rupanya sudah disiapkan untuk operasi yang lama di lautan yang luas. Pak, berapa sih Pak potensi perikanan kita di Laut Natuna dan berapa kerugian kita selama pencurian 2020 dan 2021? Kalau estimasi luar biasa ya, 30 T itu kita dicuri. Triliun itu ya. Selama 2020 dan 2021. Triliun satu Pak ya? Iya. Iya. Kalau potensi perikanannya Pak sekitar berapa Pak? Kita Natuna. Di Natuna 120 triliun. Potensi, iya, potensinya. Makanya harus kita manfaatkan, nanti hakim bisa ingkrah, ini bisa diserahkan ke nelayan Indonesia untuk dioperasionalkan. Jadi jangan berharap hanya ditenggelamkan, menurut saya lebih bagus, saya ini pribadi nih ya. Saya berharap ini bisa diserahkan ke nelayan supaya bisa dimanfaatkan. Bisa satu jauh-jauh tadi. Pak, itu aja, ya, Pak, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa ada penyuplai bahwa...